Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Harley Poin. Oke, baiknya teman-teman, jadi kita akan di sini melanjutkan game A Plague Tale Innocence. Jadi di sini alur ceritanya yaitu si Amnesia dan si Hugo ini berkelana entah kemana dan mereka mencari apa kita nggak tahu kan. Jadi yang pastinya mereka berdua ini di uber-uber atau sebahasa bekasnya di uber-uber atau bahasa normalnya itu dikejar-kejar oleh para ksatria atau para warga. Jadi mereka dibenci atau bukan dibenci sih, kayaknya diburu ya oleh para ksatria, entah Hugo entah Amnesia yang diburu, tapi gua nggak tahu. Jadi kita langsung aja melanjutkan game A Plague Tale Innocence, teman-teman. 3, 2, 1, go. Oke. Jadi langsung aja resume game. Nice sekali. Kemarin kita sudah sampai di sini ya. Ini adalah tempat upgrade-an dan kita nggak bisa apa-apa di sini. Jadi kita kemana lagi sih? Nah, kan jadi kita di sini kurang apa ini? Kurang kayak semacam alat gitu kan? Pots. Ya, ini pot sling kayaknya ya. Nggak usah deh, langsung aja deh. Go on, climb up. Go, climb up. Nah, ini kita akan melewati para tikus kembali, teman-teman. Jadi di sini udah nggak ada item lagi kan ya, yang nyala-nyala gitu nggak ada kan? Oke, nggak ada. Jadi langsung aja kita ke melanjutkan. Oh, what's that on the ground? Ke bawah. Ini ke bawah, yes, serius. We've managed to get this far. Ke bawah lagi jadi teman-teman. Just stay close. Kesana kah? Wow. Yuk, langsung. Nggak bisa lari teman-teman. Kita pelan-pelan kalau bawa api seperti ini. Lihat kanan kirinya. Itu ada manusia. Pencet X. Nice sekali. They did that. Lihat sekalian ya teman-teman. Ini kayak semacam virus gitu ya, kayak Resident Evil juga, cuman ini lebih mengerikan. Terus kemana lagi kita? Kesini kan? Kesini? Oh, ada gini. Terus kita kesana gitu. Itu jauh banget serius. Emang sempet ya? Coba kita kesini dulu kali ya. Kesini nggak ada apa-apa, kita langsung kesana deh. Ayo lanjut, jangan buang-buang waktu. Ayo, semoga sempet ya, semoga sempet. Kalau nggak sempet kita dead di sini. Ayo, aduh, sudah semakin pendek. Nice sekali. Udah, mana lagi? Oh, kesini, nice. Oh, okay. Light. We're there, yeah. Hugo. Lari. We did it. Akhirnya kita we sudah keluar dari bawah tanah. Si Hugo kasihan banget ya. I want to see. Aku ingin melihat ibu. Kasihan banget. I don't want to be dead. Hugo. Aku tidak tahu kan bahwa ibu telah dead. I want to come back. Dia ingin kembali. Oh, kasihan banget si Hugo ya. Lu udah bisa sih alur ceritanya. Jadi dia kerajaan dan semuanya dibunuh. Dibunuh, di kill semua sama orang kerajaan. Penduduk desanya si Hugo dan Amnesia ini, jadi kasihan banget. Sedih juga gue sih. Alur ceritanya kalau kalian ngikutin dari awal tuh alur ceritanya bagus ini. Langsung kita ke chapter 4, The Apprentice teman-teman. Jadi di sini kita sudah mencapai chapter 4. Sedih juga kayak. Jadi si Amnesia ini berkelana entah kemana, melalang buana kan, berkelana entah kemana pokoknya. Untuk bertahan hidup dengan si Hugo. Jadi ya di desa dia udah gak ada lagi kayaknya. Sudah di kill semua penduduknya oleh kerajaan. Oleh ksatria kerajaan. Jadi mereka berjuang. So
We'll never be able to go back home? No. It's too dangerous. Are there rats there too? Maybe. I don't know, Hugo. I'm scared. They'll find us when it gets dark. We'll be safe with Laurentius. Yes. Come on. Berarti kita ke Laurentius ya. Okay, di sini ada item. Item is number one. Hugo is number two. Tapi kita di sini nggak boleh gitu lah ya. A windmill. Is that Laurentius's farm? I hope so. Coba kita kesini dulu kali ya. I've never seen a real windmill. If you're careful, you'll be seeing one very soon. Eh, Hugo lari-lari, buruan lari-lari. Kali aja ada item di sini. Hey, nice. Hugo, where are you going? Ada item teman-teman. Ini ada item apa? Oh, bubbles. Alkoholnya habis. Yes, Hugo. What is it? It could be a fish, a frog. I really don't know. We don't have time for this right now. Oh, iya, Hugo. Takut tikusnya nongol lagi. I've never seen a real frog. Dia nggak pernah ngeliat kodok beneran. Kasian banget ya. Ya langsung Hugo ya lari. Keburu ada tikus nanti. Ini ada apa? Nice. Ini ada item lagi di sini. Ada item. A sort of jar. Nice. That stuff inside looks strange. Ini ada item lagi. Someone came here to read a book. Blood. Nice. Ini book apa? Gak ada lagi? I don't know, but it didn't end well. Gak ada lagi? Perhaps. Okay, kita langsung naik aja teman-teman. There were rats. Tapi di sini masih ingat kan teman-teman? Kita ini masih berperang. It's one of the men that attacked the house. The Inquisition. They're here. Kita ini masih berperang oleh ksatria kerajaan teman-teman. Jadi setiap ada prajurit kita harus ngumpet-ngumpet terlebih dahulu, jangan sampai ketahuan. Coba ya, masih ada prajurit nggak di sini? Sebentar. Nice, ada. Fucking animals. Do I look like a rat? How should I know? Well, I say we'll never get rid of these nests using stupid lime. Whatever happens, we have to get out of here before the sun goes down. Jadi biar kita nggak ketahuan. So back to business. Kita kesana nggak bisa ya. Aduh ini dia ngelihat ke sini kali ya, nggak bisa nih teman-teman. Sebentar ya. Ini kemana ya? Jadi kita pecahin pot dulu kali ke sana ya. Terus kesatrianya ada di sana. Ini ada di sini. Oh kita lempar dulu kali ya chapter L. Yes, I know. Nice. That's an odd sound. Nice. Ayo, sini. Dia ngeliat kita nggak? Please jangan lihat ya. Ya! Ya! Salah. Bukan seperti itu teman-teman, jadi ya salah. Jadi emang iya sih, dia pandangan dia tuh masih ke depan teman-teman. Dan dia melihat ada Amicia dan Hugo. Jadi di sini okay, jadi gimana ya? Sebentar ya. Ini kan prajurit ya. Pandangan dia ke depan dan kita menghancurkan ini dulu. Nice. What's all the racket? Terus pas dia balik ke belakang kali ya, langsung kita ngikutin ke sana. Nice. Kali kita nggak tahu. Sudah, ayo balik. Udah balik dong. Dia ngeliat-ngeliat gitu kan, nggak jelas. Nice. Pas dia balik baru. Ayo buruan. Ayo dong, balik. Kok nungguin? Nothing. Iya, yeah, emang gak ada apa-apaan situ. Sana. Balik. Nice sekali. Entar dulu, di sini ada ksatria lagi. Okay, nice. Amicia, look. There's a bridge that leads to the farm. Oh, ke jembatan ya, jembatan. What a waste of time. The Grand Inquisitor should just tell us what he really wants from us. Iya. Ini kemana ya?
Ini kemana sih? Oke, okay, itemnya banyak di sini teman-teman. Mungkin ngambil mecahin pot kali ya, ke sono no. Iya, ke sana kali. Atau entah kemana? Atau ke sana? Nggak mungkin ke sana. Ke sana ya, benar. Tek. Nomor berapa ini tadi pot? Oh, nomor 6. Nice. Kita pecahin teman-teman ke sana. Pecahin kali ke sini kali ya. Nice. Jangan lihat. Kok gue jadi ngeri ya main ginian ya? Oh no. Kita nggak bisa ke situ. Kita langsung beralih ke sini teman-teman. Tapi ke sana ada item nggak sih? Ke sana ada item nggak? Di sana kerajaan prajurit. Ada prajurit. Itu ada prajurit. Terus di sini sebentar ya. Ini ke jembatan enggak bisa ditutup, teman-teman. Coba ke sini kali ya. Kita lihat ada item enggak. Oh, ada orang di sana. Itu ada item kayaknya tuh. Itu apa sih item kayaknya ya? Mas, kita enggak bisa kali. Ini ada apa itu ya? Dia kayak ngasih garam gitu teman-teman. Coba ya kita cek dulu ya itu apa sih? Ini apa sih? Nice, teman-teman. Item. Ketahuan dong. Oh no. Search everywhere. Show no mercy. No. Kamu cari gara-gara, Misia. No. Demi item kan? Lumayan bro, dapat berapa tuh tadi? 6 sama potnya 6 biji. Terus kemana ini? No. Kok dia tahu kan? Padahal kita udah diem ngejogrok di sini kan? Dia tahu ternyata teman-teman. Terus dicari terus sama dia teman-teman. Nah, jadi kita mengulang di stage ini teman-teman. Kita harus sedia pot kali ya. No. Hampir. Hati-hati. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Kita tidak usah membuat masalah teman-teman. Dan kita sampai lagi di sini. Kita kemana ini sekarang? There's a hole in the wall. Ada. I'm too big. You'll have to go in and open the window for me. Oh. They'll see me. I'll keep him busy. Trust me. Berarti kita suruh si Hugo. Sebentar. Pas dia balik baru ke sana. Kejauhan dong. Kejauhan. Nice. Sebentar. Pas dia balik. Nice. Go. What was that noise? Eh. Come on. I'm going. Go. Ya, jangan sampai ketahuan ya. Please, buruan Hugo. Where? There's nothing. Yes. Now it's my turn. Yes.
Next. Ketawa nggak di sini ya? Iya, yang ketawa. Ih. Kayaknya kita kejauhan teman-teman deh. Salah teman-teman. Bukan seperti itu sepertinya. Oh, bisa di sini dong si PA. Mana sih? Nah. I need to see this. Yuk, ayo buruan. Nice. Kita ke sini terlebih dahulu. Space. Nice, guys. Well done. Amicia, we have to get out of here. Iya, sabar juga ya, sabar. Dapat tool. Sudah? Mana lagi nih? Ini kemana lagi? Sebentar. Kita cek suasananya dulu. Suasana seperti apa? Oh, alah. Di sini ada orang dong. Sebentar di situ. Kita nggak bisa lewat situ, teman-teman. Dan lewat sini juga nggak bisa. Jadi mungkin kita akan ke sini kali ya. Eits. Oh iya, lempar pot, gua lupa. Pot nomor 6. Jadi kita saat habis lempar pot kita ke bawah sana, teman-teman. Nice. Ya lempar yuk. Jauh-jauh kan. Nice. Over there. Yah! Yah! Salah teman-teman, dia belum berbalik badannya. Jadi ini benar-benar ya, alur story-nya juga, terus teka-tekinya juga bagus teman-teman. Next, kita sudah berada di mana sekarang? We are trapped. Oh, ulang lagi dong. There's a hole in the wall. I'm too big. You'll have to go in and open them. What was that? Bukan. Itu tikus, bukan. Bukan apa-apa. Nothing. Emang gak ada apa-apa? Maju dikit. Kita gak bisa lewat sini ya. Kita gak bisa lewat sini. Lewat sini bisanya nih. Nice. Mana sih tadi pencetnya? Nah, iya benar tuh dia. Kita kesini. Yuk, you go. That's all the noise. Go. You go. Sudah? Oke. Okay. Yes, now it's my turn. Nothing to report. Yes. Emang ada apa-apa? You go, taruh ya. Tunggu di situ, you go. Pagi. Mana sih? A second. Again? I've got to know for sure. Yes. Ayo. Jangan sampai ketahuan. Kita menelunduk. Space. Nice. Well done. Amicia, we have to get out of here. Still nothing. Nothing at all. Alright, let's forget it. Oke, okay, jangan sampai mengulangi kesalahan yang kedua, teman-teman. Jadi di sini kita lemparnya ke sana. Nice. Kita lihat dulu, dia udah ke sana. Nice, baru kita jalan.
Kita jalan ke sini. Tell Lord Nicholas that the road is blocked. Any person or vehicle that wants to get through is to be stopped and searched. And what are we looking for exactly? A 5-year-old kid. Jangan lihat ya. Brown hair, blue eyes. Jangan lihat ya. Lord Nicholas, alive. Jangan lihat. Captain of the Purple Guard wanting them alive. Very important, I was told. Lord Nicholas has his orders direct from the Grand Inquisitor himself. So keep your eyes peeled. Oh, kaget gua. Di situ ada. Cuman, there's movement over there. Oh my god. Salah. Ini puzzle-nya bener-bener gua harus kemana, gua bingung. Any person or vehicle that wants to get through is to be stopped and searched. Kita enggak boleh kelihatan. Exactly. Usual. Captain of the Purple Guard. Very important. Lord Nicholas has his orders direct from the Grand Inquisitor himself. So keep your eyes peeled. Sebentar. Kalau kita kill palanya, okay, dia udah balik. Okay. Ayo, awas, hati-hati, nice. Bisa, nice, kita aman di sini kan. Dan ini ada kayak dia madep ke sana, nggak usah, nggak apa-apa kali ya. Kita mungkin ke sebentar itu, ada dia. Ini ada dia nih, kita sling bisa gak ya? Kita kill gitu kan? Gak bisa. Coba kita ambil pot. Potnya ada satu. Jadi kesana kali ya. Kelempar kesana sejauh mungkin teman-teman. Nice. Jadi kita akan langsung lompat ke sini teman-teman. Ayo, go. Nice sekali kalian. Sudah? Ini apa? Okay, nice. Ini apa? Nah, ini dia yang bisa di upgrade teman-teman. Ammunition bag apa ini? Ini kali ya, pons. Pons apa ammunition bag? Ponsnya ntar aja kali, sling ini. Ammunition bag dulu kali ya. Ya ini dulu deh. Not bad at all. Slingnya sudah terisi. Oke, kita stop terlebih dahulu teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, jadi cukup sekian untuk video kali ini, yaitu Game of Plague Tale Innocence. Jadi di sini kita sudah berada di chapter 4, The Apprentice. Jadi di sini clue-nya itu adalah Red Laurentius Farm. Jadi mungkin kita entah kemana, ini masih kita berkaitan dengan orang-orang kerajaan teman-teman. Jadi di sini kita akan menyelundup oleh kesatria-kesatria nih, menyelundup di tempat kesatria gitu pokoknya lah. Jadi jangan sampai ketahuan, dan kalau ketahuan ya kayak tadi kan, kita dituncep atau di pokoknya di kill oleh kesatria itu. Jadi si kesatria itu disuruh oleh kerajaannya untuk
ngekill si Amicia mungkin ya. Jadi di next video kita akan lanjutkan game of Plague Tale Innocence. Jadi teman-teman, terima kasih yang sudah stay dari di video ini dari awal hingga akhir teman-teman, dan terima kasih juga yang sudah subscribe untuk dukung terus channel ini untuk upload video-video menarik lainnya. Bro, terima kasih teman-teman. Dan jika kalian menyukai video kali ini, silakan kalian like, comment, dan share teman-teman, bagian kalian bagikan ke teman-teman kalian semua untuk agar mengetahui game of Plague Tale Innocence gameplaynya kira-kira seperti ini. Ya maklum lah ini patah-patah ya, tapi sekian gua lama main kayaknya udah enggak terlalu patah-patah ya, tapi tergantung mapnya sih ya, atau tergantung efek-efek gambar yang ada di gamenya. Jadi ini udah gua setting low banget, enggak terlalu berat lah ya. Jadi terima kasih teman-teman, kita akan bertemu kembali di next video teman-teman. Dadah, sampai jumpa, thank you.